Semuanya selamat sore. Pada sore hari ini saya sedang mancing-mancing ikan ya teman-teman. Dan saya pancing-pancing ikan ini, saya itu gantung pakai ikan betik teman-teman. Dan pada saat ini yaitu pancing saya sedang terkena ikan ya teman-teman. Yaitu terkena ikan yaitu di rawa-rawa merok ya teman-teman. Oke, kita langsung berjalan dan kita mencek. Jadi teman-teman, di situ mereka ada bakar. Nah guys, itu bunyi bakaran ikan ya teman-teman. Mereka sedang membakar ikan. Oke teman-teman, saya langsung jalan lihat dan periksa ya teman-teman. Nah teman-teman, coba saya lihat yang ini teman-teman. Pancing yang ini, yaitu saya gantungnya pakai ikan betik ya. Waduh, ikan betik tapi belum dimakan ya guys. Gue gantung dan taruh saja. Dan gue cek yang ini teman-teman. Teman-teman, ini ternyata ada terkena ikan ya teman-teman. Ya guys, kita lihat ini ikan apa yang dia kena guys. Teman-teman, guys, ini ada kena apa teman-teman, kalian lihat ini ada goyang-goyang ya guys. Teman-teman, ini dia kena apa teman-teman. Ya guys, kita lihat baik-baik dulu, ini dia sedang kena apa guys. Oke teman-teman, kita periksa pancingnya. Ini dia lagi kena ikan atau terkena apa guys. Wih teman-teman, ini kayaknya ikannya besar tuh guys. Teman tuh ada goyang-goyang teman-teman. Teman-teman guys, teman-teman, coba kita periksa ya. Sambil kita lihat, ini dia terkena ya. Terkena apa guys? Wih guys, kayaknya dia kena ular. Guys, sepertinya dia kena ular nih guys. Coba kita periksa. Periksa baik-baik. Ya guys, dia kena apa guys? Wih teman-teman, sabar ya teman-teman, kita jangan lewat ya. Ya guys, jangan lewat dulu tuh guys. Kalian lihat teman-teman, tuh ada goyang-goyang tuh guys. Ini dia kena apa teman-teman? Guys teman-teman, itu bunyi kebakaran hutan ya guys. Nah teman-teman, kita pelan saja dan kita melihat ini dia terkena apa. Wih teman-teman guys, dia terkena kura-kura teman-teman. Dia kena kura-kura guys teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini pancing saya dia kena kura-kura. Itu teman-teman, kalian lihat kura-kuranya guys. Kura-kuranya besar guys, itu kura-kura dada putih. Jadi saya pancingnya itu pakai ikan betik teman-teman. Saya sangat takut nih teman-teman, kalian lihat tuh guys, kura-kura guys. Tuh kura-kura, aku pancing dia kena kura-kura guys. Tuh kalian lihat, ini kura-kura nih guys. Tuh guys, tuh kura-kuranya besar sekali guys. Tuh guys, kalian lihat guys. Jadi teman-teman, aku mancing dia kena kura-kura guys. Tuh kura-kuranya, kura-kuranya udah besar guys. Teman-teman guys, teman-teman, aku sangat takut. Jadi teman-teman, saya pancing itu saya umpan dengan daging ikan betik teman-teman. Tapi ternyata yang terkena yaitu kura-kura, yaitu leher panjang teman-teman. Tuh kalian lihat kura-kuranya. Tuh guys, tuh teman-teman, kura-kuranya leher panjang guys. Tuh teman-teman guys, kura-kuranya leher panjang. Oke teman-teman, sambil saja saya mencabut. Teman-teman, tuh guys kura-kuranya. Saya sambil buka dulu ya guys. Tadi gue pancingnya itu pakai ikan betik, tapi yang ternyata makannya kura-kura teman-teman.
Teman-teman. Jadi teman-teman, saya sambil buka dulu kura-kuranya, guys. Karena ini dia bisa gigit nilon, nyimunya nilonnya dia gigit tadi putus, teman-teman. Karena ini adalah nilon halus. Tuh guys, dia ada nonton saya, guys. Tuh kura-kuranya, guys. Tuh. Oke, teman-teman. Tuh. Tuh guys. Nih kura-kuranya, guys. Oke guys, gue langsung saja potong. Gue putuskan ininya, guys. Tuh guys. Ih, teman-teman. Guys. Wish. Wih guys. Wih itu guys. Oke bro. Oke bro, dia lagi makan. Dia lagi makan kura-kura guys. Oke bro. Sementara itu. Jadi teman-teman, saya gantung pancing dulu ya. Baru aku sebentar aku ambil gantung. Saya gantung pakai ikan kecil ini, guys. Baru sebentar saya ambil ikan. Saya ambil kura-kuranya, guys ya. Tuh dia lagi berteriak-berteriak, guys. Nah, guys, ternyata tidak sia-sia juga, guys. Aku jalan di hutan sini, teman-teman. Kena kura-kura, guys. Oke, teman-teman. Ya, guys. Gue. Oke. Oke, guys. Coba saya periksa pancing yang di sini ya, teman-teman. Karena saya lagi taruh pancing di sini. Wih, kayaknya dia terkena. Ada terkena ikan lagi, teman-teman. Wih, guys. Tuh kalian lihat nilonya tre, guys. Nilonya tre sana, teman-teman. Waduh, ini dia kenapa lagi, teman-teman? Tuh, guys. Karena jadi, teman-teman, kayaknya hari Minggu ini adalah hari Minggu berkat buat saya, teman-teman. Saya dapat sebuah, wih, tuh teman-teman, kalian lihat ini nilonnya, nilonnya dia teriak, guys. Itu nilonnya, teman-teman. Ini kayaknya dia kenapa, teman-teman? Kita periksa baik-baik dulu. Saya taruh umpan ikan betik ini. Ya, teman-teman. Saya taruh baik-baik di sini dulu ya, guys. Sepertinya teman-teman, sepertinya dia ada kena ikan ya. Karena nilonnya kita lihat tadi. Wih, guys, sepertinya dia kena ikan besar itu, guys. Ya, guys. Coba teman-teman kita ikut dari nilon sini. Teman-teman, kita pelan-pelan dan kita berjalan dan kita melihat terkena apa, guys. Guys, teman-teman, ini dia. Waduh, ternyata dia udah lepas nih, teman-teman. Mata kailnya kosong, guys. Waduh, ya. Gue kira dia ada kena ikan, padahal nggak kena, guys. Waduh, teman-teman, kosong. Mata kailnya kosong, guys. Oke, guys. Jadi teman-teman, sekarang gue gantung dengan gue gantung lagi, teman-teman. Jadi saya tadi agak lama ya, guys, agak lama gantung pancingnya sehingga dia nggak kena. Oke, teman-teman, ini saya gantung pancing lagi, semoga dia bisa kena ya ikannya ya, guys.
Jadi ambil sedikitnya saja di kulitnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya gantung lagi umpan ikan betiknya, guys. Mudah-mudahan sebentar bisa dimakan oleh ikan gastor atau kura-kura, teman-teman. Karena rawa-rawa di sini tuh banyak sekali kura-kura, guys, ya. Kura-kura yang tinggal di sini. Oke, teman-teman. Dengan membuang waktu yang tidak lama, saya langsung ambil kura-kuranya dan aku bawa pulang, teman-teman. Karena kura-kuranya cukup lumayan bagus, teman-teman. Tuh, teman-teman. Dia lagi loncat-loncat. Guys, gue tambah taruh umpan di sini dulu ya, guys. Sepertinya dagingnya besar banget. Bunda juga. Oke, teman-teman. Gue langsung saja ambil kura-kuranya. Teman-teman, jadi hari ini saya lagi dapat kura-kura, teman-teman semuanya. Tuh guys, saya lagi dapat kura-kura. Teman-teman, apa kalian lihat jelas? Oke, teman-teman. Saya buka dari tempat kantungnya dulu, guys. Wih, kayaknya dia melawan ini, teman-teman. Wih. Tuh, teman-teman, dia melawan-melawan, teman-teman. Jadi teman-teman, saya sendiri ya, guys. Gimana saya cara bukanya dari mulutnya, guys? Ya, teman-teman, pertama-tama saya patah ini dulu ya, guys. Saya patah kayu yang ini dulu. Saya lagi fokus. Ya, teman-teman semuanya. Wih, tengah mati juga. Gue buka ini dulu. Pancing-pancing yang gue lagi ngikat di sini. Ya, teman-teman semuanya. Sekarang aku patah kayu. Nah, lalu aku bawa, teman-teman. Guys, aku bawa kura-kura dulu, teman-teman. Ya, guys. Jadi ini kura-kuranya, dia lagi makan. Ya, teman-teman. Gue ntar dia bawa pulang, teman-teman. Aku nggak bawa karung, teman-teman, untuk isi kura-kuranya. Ya, guys. Ya, teman-teman, sabar dulu ya. Para pemirsa semuanya. Jadi, teman-teman, saya sambil bawa kura-kuranya bawa pulang, teman-teman. Tuh, guys, gue lagi di rawa-rawa. Sepertinya ini kura-kura jantan ya, atau enggak kura-kura betina.
Oke, sambil bawa saja dulu kura-kuranya. Ya teman-teman, semuanya guys, saya takut karena nanti dia gigit saya ya teman-teman. Tuh guys, wih. Jadi teman-teman, saya mau pegang di sini dulu guys. Waduh, ini cara pegangnya gimana nih? Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ dulu karena kura-kura ini sangat gue tarik dia bawa dulu ya teman-teman, gue bawa pulang ke rumah teman-teman semuanya. Oke guys, kayaknya dia lagi marah nih guys, dia lagi marah guys. Tuh teman-teman, kura-kuranya memang besar guys. Guys, oke, ntar, guys, dia lagi. Ya teman-teman, saya minum dulu ya. Tuh teman-teman, tuh dia udah masuk di kayu-kayu. Aku sambil bawa pulang kura-kuranya guys. Oke teman-teman, kita lagi berjalan saja bawa kura-kura ini. Tuh guys. Oke, jadi teman-teman, itu saya sedang gantung-gantung pancing. Itu saya sedang berada di rawa-rawa. Itu rawa-rawa Merauke teman-teman. Rawa-rawa Merauke ini terdiri dari ada kura-kura, ada ikan gastor. Dia menggigit saya. Ada ikan gastor, ada ikan mujair, ada ikan betik, ikan kakap, ikan koloso, dan juga ikan-ikan lainnya yang ada di sini ya teman-teman. Nah guys, tuh dia lagi ikut datang. Jadi rawa-rawa ini dia batasnya itu di lutut teman-teman. Dia batasnya lutut, dan di sini banyak sekali nyamuk dan juga ada saham, ada rusa, tapi rusanya dia nggak dekat-dekat. Di sini dia banyak itu, banyak saham. Ya teman-teman, saham itu dia banyaknya di sini. Teman-teman semuanya ya guys, saham. Ya guys, ini terdiri dari rawa-rawa. Rawa-rawa. Jadi rawa-rawa sini itu banyak sekali ikan gastor. Oke teman-teman, mungkin sampai situ video saya ya. Semoga teman-teman yang nonton ini bermanfaat, karena hari ini adalah hari Minggu yang sangat bagus teman-teman.
hari ini juga sangat bagus. Aku dapat kura-kura. Teman-teman. Wih. Aku dapat kura-kura. Ya guys. Oke. Teman-teman mungkin sampai di situ. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman yang nonton dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Teman-teman bye-bye. Next time next video. Oke guys. Nah guys. Nah guys. Angkat dia. Wih. Tuh teman-teman.